Kami merasa bangga sosok seorang Ganjar Pranowo yang sudi datang temu sapa dengan masyarakat pada hari ini di desa kami, Desa Bukit Jaya. Pak Ganjar itu orangnya ceria, dia adalah tipikal orang yang bagi kami sangat luar biasa bagi kami. Sosok seorang Ganjar Pranowo adalah seorang yang sangat transparan, blak-blakan, tidak ada kata basa-basi, tegas, lugas, dan luar biasa. Ini suasana yang menyenangkan. Meskipun kita dari Sumatera Selatan, rasanya itulah sebagai anak-anak bangsa kita bisa sama menyenangkan. Pak Ganjar itu sosok jiwa pemimpin yang bagus, tutur katanya baik, bagus. Kemudian kami dari Kaula Muda, beliau sangat memikirkan karir-karir untuk kedepannya dari Pak Ganjar untuk pemuda-pemuda di Indonesia ini. Loh, gimana sih, Mas? Ya. Oke, makasih. Pesan kami untuk Pak Ganjar lebih bermasyarakat, pemuda-pemuda yang ada di desa ini tolong dipikirkan lagi. Kami mendoakan Bapak Ganjar semoga terpilih sebagai presiden tahun 2024. Pesan kami terhadap Pak Ganjar Pranowo manakala nanti terpilih menjadi presiden, artinya RI 1, kami mohon untuk diperhatikan dari terutama masyarakat kami adalah dominan pada petani.